Okay. Halo teman-teman, balik lagi sama gua Kang Kangway 27 lagi. Okay, teman-teman. So di video kali ini seperti biasa gua masih di game Free Fire Battleground lagi ya guys ya. Hari ini kita kedatangan karakter terbaru gitu kan yang bisa kita dapatkan dengan kita top up sebanyak 140 diamond. Karakter terbaru yang bernama Dimitri. Inilah dia wajahnya gitu guys ya. Dimitri adalah insinyur teknologi suara terkemuka di dunia. Nah, jadi skill dari si Dimitri ini tuh overpower banget. Pokoknya kalian wajib punya karakter ini, apalagi buat kalian yang role-nya itu jadi support atau suka ngebantu teman kalian gitu kan ya. Jadi skill dari karakter Dimitri ini adalah membuat healing zone dengan diameter 3,5 meter gitu kan ya. Di dalam tersebut gitu kan ya, kita bisa menyembuhkan 3 HP per detik kayak regenerasi gitu. Dan kalau misalkan kita knock, kita bakal hidup lagi gitu kan ya, atau bisa nge-revive sendiri. Ini pokoknya karakter mantap banget guys ya. Kita knock bisa nge-revive sendiri. Jadi kalau misalkan kalian lagi perang-perangan jarak jauh sama musuh, terus kalian knock pakai karakter Dimitri ini, udah aman, kalian bisa hidup lagi gitu guys ya. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama, di sini gua bakal salin ID gua dan top up sebanyak 140 diamond ya. Nah ya, 140 diamond untuk mendapatkan karakter Dimitri ini. Jadi gue nanti bakal dapat sama ini juga ya, sama skin mobil ini. Langsung aja biar gak kelamaan, top up. Oke, gue udah top up sebanyak 140 diamond. Dan langsung aja kita bakal nge-claim Dimitri sama skin mobil. Oh ya, sekarang tuh pick day ya. Jadi kalau misalkan kita nge-spin di pick day, biasanya di buff nih inkubatornya. Ternyata enggak, belum ya. Oh, ini yang debuff. Yang ini belum. Masih belum ya. Ini debuff. Oke, banyak banget yang debuff kecuali gangster rap ini karena mungkin baru keluar ya. Nah, kita bakal coba karakter Dimitri ini di take to a higher level. Ini kita buka-buka dulu ya semuanya. Oh ya, gua dapat gold banyak banget dari kotak ya tadi. Dapat 40.000, gila. Ini sama Moko nih, gue biasanya kayak gini nih kombinasi skill nih ya. Kita coba dulu di bentar nih, jelek kali nih stylean gue gitu kan ya. Kita ubah dulu stylenya ke style yang biasa gue pake ya. Mana sih Yin Yang? Yap, kita coba dulu di training. Kalau udah nanti kita ke kita cobanya di class squad aja kali guys ya. Nah, jadi nanti tuh bakal bikin kayak healing zone kayak gini guys. Nah, jadi di daerah sini kalau misalkan kalian knock, kalian bisa nge-revive sendiri ya. Mau kalian maupun temen kalian bisa nge-revive sendiri di area yang itu ya, yang tadi gua buat. Yuklah kita gaskeun ya review karakternya guys ya. USP, double USP, enak nih. Nah, jadi nanti kita harus, kalau mau nge-revive sendiri tuh sebelum kita terknock down, skillnya harus udah ditekan ya, karena nggak bisa pencet skillnya kalau udah knock, kitanya nggak bisa guys ya, harus di itu dulu, harus dipakai dulu baru bisa nanti gitu ya. Kan enak. Enak banget ya. First blood. Enak banget, guys. Karakternya terlalu enak ya. Nah, knock.
Belum ada cuy, maksudnya kan ada di situ. Boom, sama badan ya. Nah, repair sendiri guys. Nah kayak gitulah kira-kira. Gak cuma kalian, teman kalian juga bisa first blood. Bisa nge-repap diri sendiri nanti kalau ada di healing zone yang dibuat sama si Dimitri ini. Jadi kalau misalkan nah teman kalian kenok di situ, kalian lewat aja sambil pencet skillnya. Nah, teman kalian bisa nge-repap diri sendiri gitu akalnya ya. Nah, kali ini. Nah, satu. Nah, dua. Enak banget nih skin M60 yang ini ya. Apa-apa biarin dia turun sendiri nanti. Nyebelin banget lu, turun lah. Anjir gak bisa loh. Gak bisa ya. Kalau udah gak ada tim, skillnya gak bisa dipakai guys. Oh gitu ya. Jadi kalau gak ada tim, skillnya gak bisa dipakai. Udah, pelajaran buat kita. Siap. Terus ini Dimitri. Di sini pasti ada nih. Wih. Ih. Double kill. Aduh, skillnya nggak kepake cuy. Ah, udahlah, gue jadi beban clay squad nih pasti dibully bocil-bocil lagi sih ya. Yup, seperti itulah kira-kira untuk skill Dimitri bisa bikin healing zone. Nah, mana healing zone tersebut bisa nge-revive kita dan juga teman kita. Selain itu juga bisa memulihkan HP atau regenerasi darah di area tersebut, 3 darah per detik gitu guys ya. Yep, mungkin itu aja untuk di video kali ini. Thanks banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat kalian like, share, and subscribe. Komen juga di bawah misalkan ada hal yang ingin kalian sampaikan atau ingin kalian tanyakan ke gua Kang di channel Kang Wei27 ini. Yep, nanti siang gua bakal bikin konten juga ya, yang mana gua bakal bikin konten cara dapat magic cube sama callback deh ya. Yeah. Gua akan cabut, stay yuk, stay tune, see you next time, peace, see you nanti pagi ya, insya Allah.